Halo teman-teman, ada istilah yang mengatakan change the way we look at things and the things we look at will change ya. Jadi bukannya kita berharap sesuatu itu akan berubah bagi kita, tapi dengan kita merubah cara pandang kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu seketika pun akan berubah. Begitupun dalam hal kesehatan teman-teman sekalian, makanya kenapa saya katakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Membayangkan sebuah kesalahpahaman, maka pada saat itulah akan terjadi perlawanan. Nah, perlawanan hanya akan mengarahkan kita pada kesakitan. Dan kalau kita sakit terlepas daripada kita bilang saya berada di dalam sebuah pihak kebenaran, tetap aja kita kalah karena sakit gitu. Jadi ada istilah yang saya bilang, menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Gak ada gunanya. Seperti yang terjadi hari ini ya, teman-teman sekalian. Yaitu adalah kita selalu beranggapan kita yang paling benar, orang lain yang paling salah. Tapi terakhir yang sakit ya kita, yang sengsara kita, yang nggak bisa makan, nggak bisa gerak kita. Jadi bukan hal yang bijaksana. Tema hari ini adalah saya membahas tentang yang namanya kambing hitam. Ya teman-teman tahu ya maksudnya kambing hitam ya. Bukan saya ngomongin tentang kambing hitam, tapi saya berbicara tentang mentalitas daripada kambing hitam adalah sebuah mentalitas yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa punya sehat. Kenapa? Karena sehat adalah sebuah apa teman-teman? Konsekuensi dari apa? Dari akumulasi. Nah, akumulasi itu artinya dari berbagai hal, banyak hal. Gitu ya, akumulasi daripada berbagai hal akhirnya nanti dari apa akumulasinya? Akumulasi daripada si investasi kita. Dalam hal ini yaitu adalah investasi behavior atau perilaku kita. Jadi investasi perilaku kita, kita rajin olahraga, kita atur pola makan, kita punya cara pandang yang menguatkan hati, kita istirahat ya, kita bergaul dengan lingkungan yang sehat dan sebagainya, dia berakumulasi, akhirnya konsekuensinya adalah sehat. Jadi sehat itu ibarat yang namanya bunga, bunganya. Sehat itu ibarat seperti buahnya. Paham ya teman-teman sekalian di sini? Nah, kalau konsep daripada kambing hitam, kenapa hal itu terjadi? Karena kambing hitam itu membuat satu penyederhanaan dengan mengatakan adalah bahwa yang membuat kita sehat itu adalah, sebagai contoh misalnya kita lompat dalam sebuah konklusi untuk bilang bahwa yang membuat sehat itu adalah si magic pill. Misalnya gitu ceritanya. Oh, gara-gara saya push up makanya badan saya bagus. Seolah-olah si magic pill itu adalah si push up. Gara-gara saya makan goji berry makanya umur saya panjang. Seolah-olah dia si magic pill itu tadi. Tapi di sisi lain kayak hari ini misalnya, kita pun bisa kebalikannya juga. Saya sakit gara-gara apa? Oh, gara-gara kemarin bertemu sama teman saya juga lagi flu sih, ini apa? Jadi saya ketularan dia, makanya saya jadi sakit. Jadi yang salah adalah temannya. Atau misalnya, kemarin sih saya diajak olahraga, olahraganya overtraining, ceritanya kelebihan karena semangat. Gara-gara olahraga itulah makanya kenapa akhirnya jadi saya sakit, ini apa? Kita lompat dalam satu kesimpulan, kita bilang bahwa yang salah membuat satu penyederhanaan adalah yang menyebabkan saya sakit itu adalah cuma satu faktor. Padahal begitu banyak faktor-faktor lain yang terlibat. Nah, jadi ingat sekali lagi teman-teman sekalian yang sering saya katakan. Apa bedanya orang bijaksana, orang pintar, dan orang bodoh? Apa coba bedanya teman-teman sekalian? Kalau orang bijaksana, dia belajar dari kesalahan orang lain. Nah, itulah gunanya sebuah pembelajaran teman-teman sekalian. Jadi kita belajar, oh, kalau seandainya saya punya anak, mudah-mudahan saya tidak mengalami pengalaman yang dialami oleh orang tuanya Arya. Anaknya dibiarin boleh minum tiap hari teh gelas 20, lalu makan makanan proses, mie instan dan sebagainya itu sampai bisa sampai 6 setiap malam, kerjanya main game dan sebagainya ya. Nah, pada saat itu terjadi kenaikan bahkan sampai ratusan kilo dalam satu tahun gitu. Nah, kita melihat apa yang dialami oleh Arya yang susah payah harus bisa menurunkan berat badan, yang bersyukur ya kalau sampai hari ini Arya sekarang beratnya 90-an.
kita belajar dari kesalahan orang lain, kita petik hikmahnya, dan kita jadikan itu sebagai satu modal bagi kita untuk saya tidak melakukan hal tersebut. Maka kita adalah orang yang bijaksana. Orang pinter adalah seperti mungkin orang tuanya Arya misalnya tadi, yaitu adalah dia apa? Ke belajar dari kesalahannya sendiri. Belajar dari kesalahannya sendiri. Iya ya, lain kali nggak boleh gitulah. Kalau punya anak nanti saya akan, saya akan coba untuk atur deh pola makannya. Kadang-kadang ingat ya teman-teman sekalian, kadang-kadang anak gemuk atau kurus kita salahin anaknya. Begitu gemuk terjadi respon tubuh. Apakah antar problemnya ternyata tubuhnya oh punya masalah dengan tiroid lah, punya masalah dengan inilah, punya masalah dengan itu. Akhirnya kita sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi, lupa melihat atau menginvestigasi akar permasalahannya. Kalau seandainya pola perilakunya, areanya, makannya dirubah, nah pada saat itu sebenarnya masalah-masalah itu tidak terjadi. Tapi karena kita gemuk, otomatis tekanan darahnya tinggi, otomatis gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ini apa? Nanti yang disalahinnya adalah si hilirnya. Padahal masalahnya adalah bagaimana kita tackle si hulunya. Nah disinilah akhirnya, kalau kita pintar, kita belajar dari kesalahan kita. Sedikit lebih mahal dibandingkan ini. Tapi orang bodoh adalah apa? Orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena bagi orang bodoh, yang salah adalah orang lain. Maka dari itu dia bilang, saya nggak ada kebutuhan untuk mau belajar. Karena yang salah orang lain. Nah sekarang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita lihat daripada skenario 1, 2, dan 3, di sini ada nggak pembelajaran, Des? Ada, kita bisa banyak belajar. Di sini ada gak pembelajaran, Des? Ada di sini pembelajaran. Di sini ada gak pembelajaran? Gak ada. Yang salah itu adalah ya udah sebuah kebijakan kesehatan dunia hari ini. Kenapa tidak tajam? Justru tumpul misalnya. Justru angka kesakitan, angka kematian, angka keterjangkitan meningkat. Karena tidak terjadi yang namanya sebuah evaluasi. Maka pada saat itu apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Balik lagi, lompat dalam satu konklusi adalah yang salah adalah ya, masyarakatnya masalahnya nggak disiplin dan sebagainya. Teman-teman jadi paham ya kalau kita lihat di situ. Jadi sesungguhnya adalah menyenangkan kalau kita membuat satu evaluasi. Jangan-jangan mungkin ada satu loophole di mana yang mungkin kita bisa atasi. Nah, sebagai contoh misalnya yang saya katakan tadi, salah satunya yaitu adalah apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah membayangkan, oh yang namanya si oportunis gitu, kalau kita berbicara toxicity, si virus dan kuman itu adalah oportunis yang dia akan mengambil kesempatan kepada si host, tuan rumahnya. Tuan rumahnya ini dia akan memberikan satu feedback yang baik supaya si oportunis ini mengambil kesempatan kalau dia pola hidupnya buruk. Buruk ngapain? Misalnya kayak sekarang di rumah ngapain? Larinya kemana? Ke makanan, ke apa lagi Des? Rokok, apa lagi? Drinking, apa lagi? Drugging, penyalahgunaan obat dan ketergantungan obat. Sekarang karena berat badannya naik gitu ya, karena konsumsi gula yang berlebihan, otomatis akhirnya melakukan aktivitas ini. Dan kita nanti harus hidup dengan konsekuensi daripada dampak samping yang harus kita hadapi gara-gara kita konsumsi obat-obatan. Karena konsep daripada medikasi sebenarnya adalah bukannya menyelesaikan akar permasalahannya, tapi lebih kepada memanaging sakitnya dan menekan gejalanya. Makanya kenapa konsep medikasi kalau teman-teman tahu itu adalah sebuah konsep in the time of crisis. Itulah gunanya dunia medis. Tapi kalau itu diadopsi sebagai lifestyle kita, bahwa kalau sehat itu harus rajin makan obat, teman-teman akan tahu problemnya, konsekuensinya adalah liver kita sebagai organ yang melakukan detoksifikasi gitu ya, ibaratnya supaya biar racun-racun itu dibuang, itu kerjanya jadi lebih berat, kerjanya lebih berat. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin, dengan situasi hari ini seperti ini, yang kita lakukan, kita menjadi host yang nyaman bagi sebuah penyakit, dan pada saat itu, ketika akhirnya kita terjangkit dan sakit, yang kita salahkan adalah bukan ini, tapi yang kita salahkan adalah tetangga kita, orang lain yang masih berkerumun dan sebagainya. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, tanpa kita sadari tidak ada yang namanya orang bodoh di sini.
yang ada hanya lebih kepada orang yang salah paham, yang memiliki satu mentalitas kambing hitam, bahwa jawaban daripada saya sehat itu adalah harus tergantung daripada ulah perilaku orang lain. Kira-kira begitu gak teman-teman sekalian? Ini lihat nih teman-teman, take ownership. Teman-teman sekali lagi, nasib kesehatan kita bukan di tangan perilaku orang lain. Nasib perasaan kita bukan di tangan perilaku orang lain. Jadi kalau hari ini kita masih tetap terus menyalahkan masyarakat yang tidak disiplin, sekarang saya tanya, lebih banyak orang yang merokok, Des, pria atau yang tidak merokok? Banyak yang merokok. Merokok. Lebih banyak orang yang rajin olahraga atau yang tidak rajin olahraga? Tidak rajin olahraga. Yang nggak rajin lebih banyak. Lebih banyak orang yang makannya pola hidupnya sehat atau lebih banyak yang tidak sehat? Yang tidak sehat. Yang tidak sehat. Lebih banyak orang yang konsumsi gulanya berlebihan atau konsumsi gulanya cukup? Yang berlebihan. Dan seterusnya teman-teman. Kita bisa lihat di situ. Menunjukkan artinya apa? Menunjukkan masyarakatnya, kalau kita bilang harus disiplin, dengan artinya nanti kita bisa buat kebijakan untuk semua gula, semua tepung, semua apa tidak boleh ada gitu ya, dan sebagainya. Kita tidak memungkinkan hari ini harus menutup pabrik rokok, karena kita beranggapan adalah bahwa rokok itu penyebab, salah satu penyebab nomor satu kematian, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi kenapa kita nggak tutup? Jawabannya adalah karena setiap dari kita diberikan opsi pilihan. Itu hak-hak sesi kita untuk memilih. Kita sudah dewasa, kita harus hidup dengan yang namanya konsekuensi. Jadi kita hidup dengan konsekuensi kita. Jadi kalau kita nggak rajin belajar, kita malas, kita nggak mau kerja, pada saat terjadi kemiskinan yang kita hadapi, itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Ketika kita salah paham, karena kita ignorance, tidak mau belajar, hari ini makanya akhirnya kita jadi takut dan cemas, khawatir, akhirnya menjadi lifestyle kita. Sehingga akhirnya imunitas kita jadi menurun, karena kita menciptakan situasi di mana tubuh kita didominasi oleh sympathetic nervous system. Belum ditambah lagi kayak hari ini kita semua pada pakai masker, otomatis nafasnya udah makin susah lagi. Jadi bisa bayangkan imunitasnya menurun, akhirnya yang mengambil kesempatannya adalah si patogen tadi. Dan ketika kita tidak merubah ulah perilaku ini dan menyadari bahwa, oh iya ya, saya harus melakukan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam, yang justru menjadi jaminan daripada terciptanya protokol sehat proteksi dari luar. Keamanan adalah terselenggara ketika kita berfokus kepada keimanan dan keimunan. Pada saat itulah kita belajar daripada apa yang terjadi hari ini. Kita menjadi yang lebih pintar di sini untuk tidak membuat satu kambing hitam, menyalahkan masyarakatnya, menyalahkan tetangganya, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tapi kita take charge. Kita bilang, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya lebih sehat dari sebelumnya? Penyakit akan selalu hadir datang dengan berbagai model, dengan berbagai nomor, dengan berbagai nama. Tapi kembali lagi, bagaimana kita meresponsnya, yaitu adalah dengan merubah ulah perilaku kita. Dan budaya mentalitas kambing hitam adalah budaya yang selalu berlawanan atau bertentangan dengan hati kita, dan hal itu yang justru makanya akan mengarahkan kita kepada kesakitan. Yuk teman-teman, kita buang mentalitas ini, kita take charge our own fate. When it comes to the fate of your health, itu bukan tergantung daripada perilaku orang lain, tapi tergantung daripada perilaku diri kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Sekedar curhat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you.